Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas untuk intro materi ya. Materi pertama ya. Apa itu dropship ya? Nah, untuk teman-teman yang masih awam dengan apa itu dropship ya, kita akan sedikit membahas di sini ya, sebelum kita ke materi selanjutnya. Jadi teman-teman harus paham dulu ini, apa itu dropship dan bedanya dropship dengan reseller itu apa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu dropship apa ya. Nah, di sini teman-teman melihat beberapa gambar ya. Gambar ini adalah gambar orang, lapak, buyer, supplier, dan ini ada gambar uang gitu ya, secara gambarannya ya. Nah, sebelum saya ke gambar ini, saya akan memberi penjelasan ke teman-teman dulu ini, apa itu dropship ya. Nah, dropship sendiri itu adalah suatu metode jual beli online ya, atau bukan jual beli tapi jualan ya, jualan, karena kita akan berjualan. Metode jualan online di mana penjual tidak perlu melakukan stok barang atau memiliki stok barang ataupun mengurus pengiriman ya, seperti itu. Nah, dalam sistem jualan seperti ini akan dibutuhkan seorang supplier ya, supplier barang atau pemasok. Nah, setiap penjual dapat memajang ya kita sebagai dropshipper, artinya kan penjual ya yang mengambil barang dari supplier. Nah, kita posisinya sudah menjadi penjual ya, tapi statusnya dropship bukan supplier ya. Nah, setiap penjual dapat memajang foto barang dagangan supplier di website, sosial media, YouTube, atau marketplace sebagai tempat berjualan ya. Jadi nanti kita bisa berjualan di website, sosial media, YouTube, marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia ya, sebagai tempat jualan kita ya. Tapi untuk di ini saat ini ya, saya akan lebih fokuskan untuk berjualan di Facebook khususnya ya. Untuk sosial media lain nanti akan bertahap, dan mungkin nanti juga akan ada cara berjualan di marketplace ya. Nah, step by stepnya akan saya bahas di sana ya, nanti akan saya kasih. Tapi untuk saat ini saya lebih fokuskan ke Facebook dulu ya. Nanti insya Allah akan ada tutorial selanjutnya untuk teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman ikuti update ya di channel saya, atau nanti bisa saya informasikan di grup WhatsApp ya. Nah, misalnya gini, jika ada seorang pembeli buyer nih ya, maka sebagai penjual cukup meneruskan order ke supplier ya, ini suppliernya. Nah, dengan memberikan data pembeli seperti nama, alamat, nomor HP, dan barang orderan ke supplier tersebut. Nah, jadi polanya seperti ini. Ini kita sebagai dropshipper di sini ya. Kita sebagai dropshipper. Nah, ini kita, saya kasih di sini kita ya, kita sebagai dropshipper. Nah, kita berjualan memiliki barang ya di sini ya, di sini kita upload barang-barang ya, barang-barang dari supplier ini, suppliernya di sini kita ambil barang dari supplier ya, kita ambil barang dari supplier ya, kita ambil barang dari supplier, kemudian barang dari supplier kita upload ke lapak kita
bisa di Facebook group, Facebook marketplace atau fanspage ya, atau di toko online dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah kita mengupload produk di sini, produk supplier sudah kita upload di lapak kita ya. Nah, kemudian ada orang yang tanya nih, orang-orang yang tanya tentang produk yang kita posting ya. Nah, setelah kita setelah kita sebagai dropship itu melakukan chatting ke buyer dan kita terjadi kesepakatan jual beli di situ ya, kita meminta data-data ya, data-data seperti nama, alamat, nomor HP dan ya nama, alamat dan nomor HP atau WhatsApp maksudnya untuk kita serahkan ke supplier tersebut, seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari buyer, calon buyer ya, calon buyer karena belum deal order jadi masih calon buyer, kalau sudah deal order baru jadi buyer gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan data, nah kalau kita sudah mendapatkan data, ada kesepakatan di situ, sudah menentukan sudah memberikan detail order, deskripsi produk, harga yang harus dibayar ya. Nah, setelah kita melalui tahap-tahap itu, baru kita menyerahkan data ya. Nah, ini kan buyer ceritanya nyerahin data ya, data buyer diserahin ke kita ya. Nah, ini data ini kita oper lagi ke supplier. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Setelah data diterima oleh supplier, maka supplier akan mengirimkan ya barang tersebut ya kepada buyer kita dengan nama toko kita gitu ya. Jadi nggak usah takut ya, selama teman-teman sudah menjalin kerjasama dengan supplier, insya Allah supplier itu aman ya, selama kita order sebagai dropship ke mereka ya. Oke, ini adalah penjelasan singkat ya tentang apa itu dropship ya. Nah, saya kira cukup jelas untuk video awal ya, untuk penjelasan apa itu dropship ya. Intinya dropship itu kalau istilah kasarnya itu maklar ya, maklar kalau istilah kasarnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga teman-teman paham. Kalau belum paham nanti bisa komen ya, tanyakan di komentar, di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas beda reseller dan juga dropship itu apa gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa suara saya kurang keras ya, teman-teman bisa gunakan handset untuk mendengarkan video ini, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja. Nah, beda antara reseller dan dropshipper itu apa?
kita dihadapkan dengan tiga kolom ya, aspek, reseller, dropshipper ya. Di sini pun ada keterangan jenis kerja, modal, benefit dan resiko seperti itu ya. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, baru mendengarkan video saya, silahkan subscribe ya, agar nanti ketika mendapatkan update baru ya, langsung muncul notifikasi di akun YouTube-nya ya, seperti itu. Nah, untuk cara kerja ya, kita bahas satu persatu. Cara kerja reseller ya. Untuk reseller, membeli stok barang ke supplier dan kemudian menjualnya kembali ke konsumen secara langsung ya. Ini dari segi reseller seperti itu. Untuk aspek cara kerja. Nah, sedangkan dropshipper, kalau dropshipper itu mencari orderan dari calon konsumen ya atau buyer, kemudian diteruskan dan diproses oleh supplier. Nah, jadi kalau dropshipper ini nyari orderan dulu, setelah dapat orderan baru diarahkan ke reseller atau produsen ya, pemilik produk seperti itu. Dan untuk dari segi modal ya, dari segi modal, kalau seorang reseller diperlukan modal yang cukup besar ya untuk membeli stok barang produk dari supplier seperti itu, dan perlu menyiapkan tempat untuk menyimpan stok barang. Nah, seperti itu. Jadi kalau seorang reseller tuh membeli stok produk dulu ya, membeli stok produk dari supplier atau produsen barang ya, seperti itu. Kemudian dia harus menyiapkan tempat ya, menyiapkan tempat untuk menyimpan barang tersebut. Jadi modal seorang reseller ini cukup lumayan besar ya. Sedangkan dari segi dropshipper sendiri, untuk seorang dropshipper tidak perlu modal besar ya untuk membeli stok ke supplier. Cukup dengan bermodal koneksi internet, smartphone dan akun sosmed ya, dan uang seperlunya untuk membeli barang ke supplier ketika mendapatkan order. Nah, disitulah. Jadi seorang dropshipper itu modalnya ketika ada order di tempat dia ya. Misal kita jadi dropshipper, kemudian ada orderan masuk, baru kita beli barang ke supplier atau reseller ya, seperti itu. Dan walaupun kita nggak dapat orderan, paling kita hanya rugi modal koneksi internet ya, seperti itu. Beda dengan reseller yang harus menanggung barang ya. Dan kemudian dari segi benefit ya, benefit, nah margin profit ini, kita reseller ya, margin profit bisa jadi lebih besar ya, karena dapat merekrut dropshipper ya dan mengatur harga sendiri. Nah, itulah kalau keuntungan jadi reseller ya, dia bisa mendapatkan dropshipper ya, para dropshipper untuk berjualan di tempat mereka. Tentu ini sangat apa ya, sangat beda sekali ya perannya dengan dropshipper ya. Karena kalau reseller itu dia ada lebih leluasa ya, leluasa, punya keluasan, punya kewenangan ya, karena dia memiliki barang, memiliki stok produk. Jadi dia bisa welcome dropship ya, ataupun dia bisa juga untuk welcome reseller yang mau ke tempat dia. Sepertinya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau dari dropshipper ya, profit seorang dropshipper ya berdasarkan perjanjian dengan supplier ya, atau bisa juga markup keuntungan sendiri jika diperbolehkan oleh supplier ya. Jadi untuk dropshipper itu juga bisa apa ya, menentukan harga jual sendiri. Kita mau untung berapa itu terserah ya. Biasanya itu
Kalau saya sendiri setiap kali menegosiasi dengan supplier, saya selalu menanyakan apakah harga produk ini boleh saya naikkan sesuai dengan kemampuan saya atau sudah ada harga khusus dari mereka, seperti itu. Kalau ada harga khusus, biasanya kita dapat fee ya dari setiap penjualan. Kalau emang harga nggak bisa dinaikkan, kalau harganya emang segitu, kita nggak dapat fee, kita itu menaikkan harga sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Dan ada supplier-supplier yang membolehkan ya, membolehkan. Kalau yang di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak itu rata-rata mereka membolehkan mengatur harga jual sesuai dengan keinginan kita ya. Beda sekali kalau apa ya, kalau dengan brand-brand terkenal ya, misalkan kita daftar jadi reseller ya, reseller produk A ya, itu dia apa ya, memiliki brand sendiri, menciptakan brand sendiri, dan dari mereka kita mendapatkan fee dari setiap penjualan ya. Jadi mereka mematok harga, tidak boleh menjual harga di atas itu walaupun atau di bawah itu ya, seperti itu. Misalkan kalau ada saya sendiri hijaket ya, seperti hijaket, katakanlah hijaket vendor, dari vendor ini yang saya ketahui ya, vendor harga ya, hijaket harga, misal harga 200.000, fee 50.000. Nah seperti ini. Kalau dari pihak e-jacket sudah matok harga 200.000, sebagai dropship atau reseller pun nggak boleh menjual harga di atas atau di bawah ya, di bawah harga tersebut ya, karena mereka sudah memberi fee sebesar 50.000 per pieces. Nah seperti itu. Nah kita lanjut ke dalam segi risiko ya, aspek dari aspek risiko. Kita lihat dari aspek risiko dari pihak reseller. Untuk risiko reseller ya, kerugian yang ditanggung besar ya jika stok barang tidak laku atau tidak dapat dijual kembali. Belum lagi risiko teknis pengiriman barang ya, seperti itu. Jadi kalau seorang reseller itu ya harus gimana caranya stoknya cepat habis ya. Makanya ketika apa ya, melihat reseller itu kenapa mereka harganya murah-murah ya dan mengambil margin sedikit ya, tujuannya juga supaya stok mereka itu cepat habis gitu ya. Nah kalau mereka ambil margin sedikit kan berarti nanti apa ya, dropship bisa masuk, dropship masuk dan membantu menjualkan produk mereka, seperti itu ya. Jadi mereka pun ambil marginnya sedikit, jarang ada supplier ambil margin besar, itu jarang sekali ya. Katakanlah harga barang 70.000, paling margin mereka hanya 5.000, mentok-mentok 10.000, seperti itu ya. Tapi kalau dropshipper harga 70.000, jualnya 90-100.000, seperti itu emang. Itu karena dropshipper. Nah, ini dari aspek reseller ya. Kalau aspek dropshipper, nah, kalau dropshipper itu minim risiko. Kemungkinan rugi hanya di biaya paket internet, pulsa, listrik, dan lain-lain ya, jika tidak dapat orderan. Nah, kalau seorang dropshipper nggak dapat orderan pun nggak apa-apa gitu ya. Mereka nggak perlu mikir, wah stok saya banyak harus habis. Mereka yang dipikir, ah kalau nggak dapat orderan juga nggak apa-apa ya, paling cuma rugi internet ya. Tapi ya kita jangan gitu juga ya. Ya berusaha untuk dapat orderan itu juga penting ya. Apalagi kalau kerjaannya cuma dropship. Nah itu, kalau kecuali mungkin dropshipnya hanya untuk sampingan, itu beda lagi. Tapi kalau emang dia sudah terjun di dropship,
seorang dropship pun akan memaksimalkan potensi yang dia miliki supaya bisa mendapatkan banyak orderan, seperti itu ya. Itu oke, sampai di sini ya penjelasannya. Saya harap teman-teman paham ya. Apabila teman-teman belum paham, bisa tanyakan di komentar ya, nanti kita bahas lagi. Atau teman-teman bisa join di grup WhatsApp ya, linknya ada di deskripsi. Untuk mendapatkan apa ya, video lengkapnya, teman-teman bisa cek di playlist ya. Apabila ingin apa, ikut e-kurs ya, supaya mendapatkan runtutan materi cara runtut dan mendapatkan bimbingan, teman-teman bisa daftar e-kursnya gratis di link ada di deskripsi, seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang halal dan haram dropship. Apabila suara saya kurang jelas, teman-teman bisa mendengarkan video ini melalui headset ya. Oke teman-teman, kita lanjut di sini ya. Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang halal haram bisnis dropship ya. Saya tidak akan berargumentasi sendiri ya, karena saya tidak ada kewenangan dalam hal itu ya. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana pendapat ustadz-ustadz ya tentang bisnis dropship ini. Nah, supaya apa ya? Supaya kita tahu ya apa yang boleh dan tidak boleh dalam dropship ya. Karena dalam mencari rezeki, kita kan harus berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Nah, untuk dari itu kita harus tahu dulu ini dropship itu halal atau haram, halal haramnya di mana, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mendengar dari beberapa pendapat ya. Yang pertama dari Ustadz Aminur Bait ya. Nah, menurut beliau dropship dengan menggunakan akad salam ya, jika memenuhi 4 syarat. Nah, uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktu jelas, dan bukan barang tertentu, seperti itu ya. Jadi menurut Ustadz Aminur Bait ini, dropship itu boleh ya, halal ya, asal bayarnya tunai di depan ya. Kemudian kriterianya barang jelas, berarti kita harus memberi kejelasan kepada calon buyer ya. Yang dimaksud kriteria barang jelas ini, kita menjelaskannya di deskripsi. Kita tulis deskripsi sesuai dengan barang tersebut ya. Misal kita dropshipper ya, kita copy paste saja isi deskripsinya kepada barang yang kita upload, seperti itu. Waktunya jelas, yang dimaksud waktunya jelas ini waktu serah terima pengirimannya ya. Kalau ekspedisi pada umumnya ini di luar hari libur itu 2-4 hari, seperti itu ya. Dan bukan barang tertentu. Yang dimaksud barang tertentu ini dalam penjelasan beliau di video beliau itu, yang dimaksud barang tertentu itu bukan barang milik seseorang ya. Misalkan saya memiliki HP. Misalkan Pak Budi memiliki HP, kemudian saya menjadi dropshipper ya. Misalkan ada orang yang pesan, tolong belikan HP dari Pak Budi ya.
seperti itu nggak boleh. Misal jual HP Pak Budi itu pun nggak boleh. Jadi bukan barang tertentu yang dimiliki hanya satu orang saja seperti itu. Misalkan dulu sempat viral jaket Bapak Jokowi, misalkan ya, kita pun nggak boleh dropship jaket Bapak Jokowi, itu nggak boleh karena jaket itu yang punya hanya Pak Jokowi seperti itu ya. Jadi barangnya itu stoknya harus banyak di pasaran ya. Jadi ketika produk dari supplier habis, kita bisa carikan di supplier lain seperti itu. Jadi bukan barang jenis tertentu seperti itu ya. Nah kemudian di video lain, nah untuk ini komentarnya ada di video ini ya. Kemudian untuk dalam video lain, Ustadz Aminur Daid sudah menjelaskan ya, menurut beliau dropship itu boleh menggunakan akad ijarah ya sebagai perwakilan ya. Jadi kalau kita dropship itu lebih enaknya kita minta izin dulu ya, agar kita menjadi agen atau wakil ya. Bilang saja saya mau dropship di toko Anda, boleh ya, gitu saja. Secara otomatis biasanya supplier pun membolehkan, oh silakan, tentu saja boleh, seperti itu ya kira-kira ya. Biasanya setiap supplier tuh welcome dropshipper ya, jadi tenang saja. Tapi walaupun seperti itu, kita harus minta izin dulu tetap ya, sebagai adab kita, sebagai apa ya, tata cara dropship, etika dropship kita dipakai di situ. Nah itu adalah untuk akad ijarah atau wakil. Nah, dengan kita mendapatkan izin dari supplier, berarti kita sudah menjadi wakil. Nah, untuk menjualkan barang supplier seperti itu. Kemudian ketiga, menurut beliau juga dropship diperbolehkan dengan menggunakan akad jualah. Akad jualah ini menjualkan dengan target tertentu. Katakanlah seperti ini. Teman-teman boleh menjualkan produk saya ya. Produk saya misal laku 10 pcs, teman-teman saya kasih komisi 40%. Nah, seperti itu. Itu apabila mencapai target ya. Kalau tidak mencapai target berarti tidak dapat. Seperti itu ya. Jadi akad jualah itu menjualkan barang dengan target ya. Misalkan kalau kamu bisa menjualkan barang saya ini 10 pcs, kamu saya kasih komisi 40% dari keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi ada target. Nah, target itu namanya akad jualah ya. Kemudian 4, menurut beliau ya, dropship boleh dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, atau akad bagi hasil. Jadi seperti ini istilahnya. Misalkan ya, kita sampai di sini akad mudharabah ya. Misalkan teman-teman jualkan barang saya ya, jualkan barang saya apabila laku, teman-teman saya kasih bagi hasil sekian persen. Nah, dari keuntungan ya, misalkan untungnya itu 30%, ini nanti yang 20% buat teman-teman, yang 10% buat saya, gitu. Seperti itu, untuk akad mudharabah atau akad bagi hasil ya. Bagi hasil ini dari keuntungan, bukan dari harga barang ya. Nah, untuk videonya di sini ya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut dari Ustadz ini, Dr. Muhammad Arvin Badri ya. Untuk yang ketiga, menurut beliau ya, dropship boleh dengan menggunakan akad ijarah seperti Ustadz Aminur Daid menjadi wakil penjual ya, yaitu dengan jadi agen atau wakil penjual ya, mendapatkan izin ya. Caranya meminta izin sudah saya jelaskan di tadi ya, sebelum ini. Kemudian menurut beliau
dropship juga boleh dengan menggunakan akad salam ya. Pembayaran tunai di depan, lunas tanpa sisa, seperti itu. Dengan kriteria barang jelas, barang atau deskripsi ya. Ini ada dua sumber video ya di sini. Dan kemudian dari Ustadz Dr. Oni Saroni ya, hukum dropship itu diperbolehkan dengan akad ijarah ya, seperti halnya Ustadz Aminur Baiz dan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri ya. Kita sudah mendapatkan izin. Jadi emang kalau kita mau dropship atau menjualkan barang dari supplier atau seseorang, kita hendaklah meminta izin dulu. Itu sebagai etika ya, etika atau adab kita ya, adab kita dalam berjualan dropship. Kemudian ya, hukum dropship diperbolehkan dengan akad salam ya. Ini agak berbeda sedikit dengan Ustadz Aminur Baiz dan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kalau menurut Ustadz Aminur Baiz dan Dr. Muhammad Arifin Badri ini, akad salam itu harus tunai di depan. Akan tapi kalau menurut Dr. Oni Saroni, dropship itu diperbolehkan dengan akad salam menggunakan transaksi non tunai ya. Menggunakan, jadi kita nggak perlu apa ya, pembeli tidak perlu membayar tunai di depan ya. Jadi kita bisa membeli dahulu barangnya dan kirim ke kita ya. Kalau menggunakan dropship yang saya bahas ini, kalau kita dropship internasional ya, ambil dari barang import ya, nanti insya Allah kita akan bahas soal dropship import ya. Nanti akan saya buatkan video-videonya ya. Teman-teman ikuti saja channel ini, subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Nanti kita akan bahas juga tentang dropship import ya, dropship dari barang luar negeri, seperti itu. Nah, kalau kita lanjut ya, untuk hukum dropship yang diperbolehkan itu menggunakan akad salam, transaksi non tunai, membeli barang dari ke supplier ketika ada order, dan bertanggung jawab dengan penuh dengan barang yang dibeli, seperti itu ya. Jadi dropship itu boleh dengan transaksi non tunai, akan tetapi kita sebagai dropshipper bertanggung jawab dengan barang yang kita jual ya. Jadi misal ada kerusakan, ada apa-apa, itu menjadi tanggung jawab kita, seperti itu. Dan ini biasanya metode ini saya pakai ketika saya dropship barang dari luar negeri ya, dari Cina, seperti itu ya. Itu kan emang kalau dropship barang dari sana, kita kesulitan untuk meminta izin karena bahasanya kan beda, dan lagi option chatnya itu mereka apa ya, agak sulit juga sih, apalagi kalau di 1688 itu ya, itu agak kesulitan juga. Jadi saya memilih option ini untuk dropship barang dari luar negeri. Jadi barang saya beli dan saya bertanggung jawab penuh dengan barang tersebut. Kalau barangnya rusak, terjadi apa-apa, ya saya bertanggung jawab gitu. Ini sumber videonya. Nah, lanjut kita option dropship COD halal atau haram ya. Ini yang dropship COD menurut Ustadz Ervan Doni Tarmizi, pada dasarnya jual beli dengan metode COD bayar di tempat itu boleh ya, karena kesepakatan yang dilakukan adalah pemesanan, transaksi jual beli terjadi ketika barang sampai. Nah, seperti itu. Jadi dropship COD, jual beli COD itu boleh ya. Nah, dalam video tersebut dijelaskan kalau dropship COD itu pembeli itu boleh membatalkan pesanan apabila barang tidak sesuai, seperti itu ya. Nah, nanti akan kita bahas ya, bagaimana di bagian ini ya, kita membuat transaksi COD ya, agar
minim penolakan dari buyer ya. Nanti kita belajari akad-akadnya di sini ya. Untuk teman-teman ikuti terus materi di video ini ya. Nah, dan saat ini pun dropship COD pun ada aturan sendiri dari pihak kurir ya. Kalau pihak kurir itu menerapkan ketika barang sampai, barang harus dibayar, paket baru bisa dibuka ya, seperti itu. Dan ini pun apa ya, sangat berbeda dengan yang disampaikan dengan Ustadz Irfan Doni Tarmizi. Kalau dari keterangan Ustadz Irfan Doni Tarmizi itu garis besarnya pembeli boleh membatalkan COD kalau barang tidak sesuai. Jadi kan barang harus dibuka pembeli dulu baru dibayar. Sedangkan peraturan kurir saat ini dibayar dulu baru boleh dibuka ya. Nah, ini nanti akan kita sama-sama pelajari di video ini ya. Nanti akan kita bahas ya di sini video ini ya. Oke. Jualan COD anti gagal. Oke ya. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan dropship ya. Dropship itu boleh ya. Dropship boleh asal tidak keluar dari tiga akad ya. Satu, keluar dari akad ijarah, terus akad ijarah, terus akad jualah, dan ketiga akad mudharabah. Nah, etikanya ketika kita dropship ya, etika atau adabnya kita meminta izin dulu ya. Satu, meminta izin kepada supplier ya. Supplier ya, kalau kita ingin jadi dropshippernya ya, jadi dropshipper ya. Ini etika pertama. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan supplier, barangnya sudah oke, teman-teman minta izin dulu pada pemilik toko nanti di marketplace. Pak, izin dari dropship ya, seperti itu ya. Otomatis secara langsung mereka akan mengizinkan kok. Hampir semua marketplace ya, yang jualan di marketplace itu pasti open dropship dan reseller ya nanti ya. Nah, ini merupakan akad ijarah ya, meminta izin ya. Dan untuk hukum COD sendiri boleh ya, diperbolehkan dengan akad pesanan ya. Nah, karena menurut pendapat Ustadz Irfan Doni Tarmizi ya, COD pada dasarnya itu adalah akad pesanan, bukan akad jual beli ya. Jadi ketika nanti kita bertransaksi dengan buyer, calon buyer, kita pun akadnya akad pesanan, bukan pembelian ya. Akad jual belinya nanti ketika barang sudah diterima oleh buyer ya, dan kita mewakilkan kepada kurir. Jadi nanti ketika barang datang ke buyer, nah otomatis buyer ke kurir. Nah, kurir ini menjadi wakil kita ya, wakil kita untuk bertransaksi
dengan buyer. Nah, disitulah jual beli terjadi ya. Sedangkan ketika buyer itu baru pesan, nah kita pakai akadnya akad pesanan nanti ya. Nah, nanti saya akan beri contoh kepada teman-teman ya, akad pesanan itu seperti apa akan kita bahas ya nanti di materi berikutnya ya, bukan di sini. Nah, kenapa kita harus tahu hal ini ya? Hal ini harus kita ketahui ya, karena kita kan bisnis ya. Kalau kita kan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal ya, jadi kita harus tahu dulu ya, harus tahu bagaimana bisnis ini bekerja ya, supaya hasil yang kita peroleh nanti halal ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Boleh sedikit tambahan ya teman-teman, saya kelupaan, dropship itu diperbolehkan asal tidak keluar dari katakan ya. Katakan ini menurut para ustaz-ustaz yang terakhir itu lupanya akad salam ya, akad salam. Nah, akad salam, jadi untuk akad ijarah itu kita meminta izin, akad jualah itu menjualkan dengan target, akad mudharabah itu menjualkan dengan sistem bagi hasil. Untuk akad salam itu kriteria barang jelas, serah terimanya jelas, terus pembayaran tunai, terus bukan barang tertentu, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi seputar muamalah ya, apabila tidak memiliki ustadz terdekat yang bisa ditanya perihal muamalah ya, teman-teman bisa ke muamalah daily ya, di IG-nya ini muamalah daily and muamalah underscore daily ya. Teman-teman tinggal klik di sini saja apabila ingin konsultasi atau mengajukan pertanyaan ya, nanti akan dijawab oleh tim dari Ustadz Tony Sahroni ya. Ini adalah rujukan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin konsultasi soal muamalah tetapi tidak memiliki ustadz atau tempat bertanya ya. Nah, seperti itu teman-teman, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komentar ya, nanti ketika ada waktu luang saya jawab. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar ketika saya update video baru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi di akun YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Baik teman-teman, kita kembali ya di apa ya, panduan rahasia dikejar uang dari Facebook. Baik teman-teman, hanya ingin sekedar memberitahu apabila suara saya ini kurang keras, teman-teman sebaiknya menggunakan handset ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kita akan bahas mindset ya, mindset seorang dropship ya, itu seperti apa. Nah, kita langsung saja ke pembahasan ya. Teman-teman yang baru
gabung bisa subscribe dulu ya, dan aktifkan notifikasi agar dapat update video berikutnya ya. Oke, bagi yang baru gabung bisa lihat playlistnya juga, nanti ada di pojok sebelah kanan ya, atau bisa langsung masuk ke channel ya, channel klik saja ikonnya, terus teman-teman masuk ke bagian playlist ya. Nanti di sudut pojok akan ada video apa, tanda panah ya, anak panah. Nanti teman-teman klik saja, di situ muncul playlistnya. Oke. Untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat video sebelumnya ya, di bagian playlist ya, playlist pada video ini di channel ini. Nanti ada apa ya, ada teks di pojok kanan ya, paling atas ada teks warna-warni, nanti di situ bisa klik saja, ada notifikasinya ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan lonceng supaya nanti ketika ada update video baru lagi ya, nanti kan ada pembahasan terus, teman-teman langsung muncul notifikasinya ya. Oke, kita langsung saja dropship ya, mindset seorang dropship ya. Teman-teman jangan berpikir kalau dropship itu tidak perlu modal ya, dropship itu tetap perlu modal ya, tapi modalnya itu tidak seperti reseller ya. Dropship modalnya ketika apa ya, ketika mendapat orderan, seperti yang sudah kita bahas di bagian 1.2 ya, beda antara dropship dan reseller ya. Sini, nah kalau dari segi modal ya, dropshipper tidak perlu modal besar untuk beli stok ke supplier ya, cukup dengan modal koneksi internet, smartphone, dan akun sosmed ya, dan uang seperlunya untuk beli barang ke supplier ketika mendapat order ya. Nah, kita sudah bahas di video 1.2 ya, bisa cek lagi di playlist ya. Jadi tetap, walaupun dropship tetap perlu modal ya. Kedua, teman-teman harus memilih supplier yang tepat ya. Pemilihan supplier ini sangat penting ya, jangan sampai teman-teman memilih salah memilih supplier ya. Kadang supplier ngirimnya lama ya, barang yang dikirim nanti tidak sesuai dengan pesanan, kan bisa ya, nanti kita juga yang rugi ya, kita sebagai dropshipper rugi, nanti dikomplain pelanggan, rugi dari waktu, uang, dan sebagainya ya. Ini sangat penting. Nah, ketiga, teman-teman sebagai dropshipper harus bisa menguasai produk ya. Dalam arti gini, teman-teman ketika mendapat pertanyaan dari dropship ya, kok teman-teman sebagai dropshipper dapat pertanyaan dari calon buyer ya, teman-teman harus bisa jawab gitu loh. Nah, biasanya itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh dengan deskripsi produk. Nah, jadi teman-teman strateginya, ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan dari calon buyer, teman-teman lihat dulu deskripsinya ya. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan si buyer itu tidak lepas dari deskripsi, misal seperti ukuran, kalau baju ya, baju ukuran, warna yang ready apa, terus lingkaran dada berapa, dan lain-lain ya. Seperti ini biasanya sudah dicantumkan di deskripsi produk, teman-teman tinggal lihat saja deskripsi, lalu apa, infokan ke buyer gitu ya. Nah, yang keempat, teman-teman harus punya mindset menjadi dropshipper yang jujur, amanah, dan ramah ya. Jujur ini yang seperti apa ya? Nah, ketika teman-teman mendapatkan produk, misal baju anak ukuran XL ya,
Nah, ternyata kok ukuran XL habis. Nah, teman-teman tanpa konfirmasi ke buyer, teman-teman kirim aja dengan ukuran lain atau beda produk, ukurannya masih sama tapi beda produk. Nah, itu kan sudah enggak jujur. Nah, misalkan gini, misalkan ada buyer beli produk A dengan warna kuning. Nah, ternyata warna kuning habis. Kemudian teman-teman ini ada warna lain selain warna kuning. Teman-teman kirim warna biru misalnya. Teman-teman kirim warna biru tanpa konfirmasi ke buyer. Nah, ini kan berarti teman-teman enggak jujur, enggak amanah juga ya. Jadi teman-teman ketika mendapatkan hal semacam itu, teman-teman konfirmasi ke buyernya dulu. Nah, nanti buyernya mintanya seperti apa, baru teman-teman kirim sesuai dengan pesanan ya. Dan kemudian ramah ya. Ramah itu teman-teman layani saja calon buyer ya. Tanya, ketika calon buyer itu tanya ke teman-teman, teman-teman jawab saja, layani dengan ramah ya, yang sopan. Kemudian teman-teman itu walaupun pertanyaan seperti apapun, kadang kan ada buyer yang bawel, menjengkelkan ya. Berusaha agar kita tidak terpancing dengan emosi gitu ya. Berusaha menahan diri itu lebih baik ya. Kadang kan ketemu buyer yang bawel, bin jengkel, itu yang susah ya. Kalau tapi itu sangat sedikit sekali ya. Walaupun nanti teman-teman akhirnya sudah bisa menjawab semua pertanyaan buyer, kok ternyata calon buyer ini enggak jadi beli, itu tidak jadi masalah ya. Oke, utamakan saja pelayanan dulu. Misalkan buyer mau ngecek ongkirnya ke sini berapa, kak, cek aja dulu gitu ya. Cek aja dulu ongkirnya ya. Urusan beli enggak beli belakangan. Nanti kan endingnya gimana tergantung kita juga nanti ya. Pintar-pintaran balas chat. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian yang kelima, dropshipper hanya melayani order via online ya. Jangan mau diajak offline ya. Bilang saja kalau katakanlah misal tokonya di mana, kak, saya mau beli langsung ke toko ya. Bilang saja kalau teman-teman maaf, kita hanya melayani online tidak offline gitu. Atau katakanlah ketika ada yang meminta COD tapi mereka pengen langsung ketemu gitu ya. Nah, ketemu di mana, janjian di mana gitu ya. Teman-teman bilang saja maaf, kak, kita hanya melayani order via online gitu ya. Untuk COD nanti sama kurir langsung. Nah, seperti itu ya biasanya. Oke, yang poin keenam, mudahkan sistem transaksi ya. Sistem transaksi ini seperti halnya sistem pembayaran ya. Mudahkan sistem pembayarannya, terutama ini ya. Sistem pembayarannya itu jangan jelimet-jelimet ya. Kalau buyer gak bisa apa ya, transfer ya, pilih aja COD ya. Atau kalau buyernya gak punya rekening, alihkan saja ke Dana atau OVO, kan bisa ya. Seperti itu. Kalau apa, dan kalau bikin form order itu gak usah jelimet, cukup nama, nomor HP sama alamat, itu aja udah cukup ya. Nanti kalau ada kurang-kurang kita tanyakan kembali. Kadang kan si buyer hanya ngasih alamat, nama, nomor HP sama alamat jalan, enggak ada RT/RW, enggak ada kode pos kan. Itu nanti bisa ditanyakan dulu. Yang penting kasih format ordernya yang simple gitu ya. Seperti nama, nomor HP dan alamat, itu sudah cukup. Kemudian yang poin ketujuh, teman-teman berusaha untuk naik level ya. Naik level ini bisa teman-teman belajar terus ya. Belajar terus, acah kemampuan, menimba ilmu di dunia internet marketer, dropship ya. Dan berusahalah untuk misal teman-teman awalnya dropship menjadi reseller, nyetak produk sendiri ya. Bagus-bagus kalau teman-teman bikin produk sendiri, itu kan bagus naik level. Atau enggak teman-teman masih dropshipper,
tapi teman-teman bikin toko online sendiri ya, itu juga bagus, itu ada peningkatan berarti ya. Nah, atau teman-teman bisa ngajak orang, ngajari orang, itu juga bagus ya. Ngajari orang kan harus punya ilmunya dulu. Nah, teman-teman bisa aja, ayo kalau mau belajar bareng kita belajar sama-sama yuk, gitu aja, nggak apa-apa, berbagi ilmu kan nggak apa-apa, hitung-hitung kita sedekah lah, itu ya. Dan ke-8 ya, ke-8 pantang menyerah ya, pantang menyerah sebelum closing ya. Nah, nanti walaupun teman-teman sudah upload produk banyak, belum ada yang pembeli, boro-boro beli ya, tanya aja belum ada gitu ya, teman-teman terus saja lakukan ya, nanti sampai teman-teman bisa mendapatkan orderan pertama. Di situ teman-teman nanti ada kesan tersendiri, oh ternyata bisa closing juga nih, bisa dapat penjualan juga, nanti ada kesan di situ. Teman-teman ikuti saja step by step nanti ya, di apa ya, di tutorial ini ya. Nah, untuk itu teman-teman subscribe dan aktifkan loncengnya terlebih dahulu ya, supaya ketika ada update video di materi ini nanti teman-teman ada notifikasinya gitu ya. Atau teman-teman gabung di grup WhatsApp atau di grup Facebook, nah juga bisa ya, linknya nanti dicantumin di bawah kok, di deskripsi ya. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk penjelasan tentang mindset seorang dropshipper ya, semoga teman-teman paham ya. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen ya, bisa tanyakan di komentar pada video ini ya, nanti akan saya jawab ya, atau bisa tanyakan di grup Facebook ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Untuk teman-teman yang mendengarkan video saya ini ya, apabila suaranya kurang jelas, kurang keras, bisa mendengarkan menggunakan headset ya. Saya ulangi, apabila suara saya kurang keras, teman-teman bisa menggunakan melalui handset ya. Kita akan melanjut pada pembahasan berikutnya ya, karena kita sudah membahas tentang mindset seorang dropshipper. Sekarang kita membahas poin ke-7, cara pintar jualan dropship ya. Bagaimana caranya ya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat video sebelumnya di playlist atau link yang ada di deskripsi ya, untuk mendapatkan update berikutnya, supaya teman-teman gak ketinggalan bisa subscribe dulu ya, subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan cara pintar jualan dropship ya. Yang pertama, untuk teman-teman yang nggak punya barang, bisa ambil barang dari produk ya, bisa cari di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokped ya, ini sudah sangat familiar ya. Nah, kemudian teman-teman coba kenali supplier dengan baik ya, bisa cek dari reputasi toko. Nah, reputasi toko, kemudian lihat ulasan-ulasan dari pembeli di toko tersebut ya. Nanti kalau belum tahu caranya, kita bahas di video berikutnya. Nah, ketiga, teman-teman setelah menemukan supplier, teman-teman minta izin ya, minta izin kepada pemilik toko agar menjadi dropship ya. Bilang aja, "Kak, saya ingin jadi dropship di toko kakak," itu saja sudah cukup ya.
karena dengan begitu kita sudah menjadi agen ya, atau wakil ya, atau bisa disebut dropship maker juga boleh. Dropship istilah kasarnya itu maker ya, tapi sangat berbeda ya. Kemudian yang keempat, lakukan promosi dengan mengupload di Facebook ya, karena ini kita akan membahasnya soal Facebook ya, jadi saya bahasnya juga di Facebook ya. Upload di Facebook, bisa Facebook group, Facebook group fanspage ataupun Facebook marketplace ya. Nah, di saluran promosi yang dimiliki Facebook ya, bisa di story, group fanspage, Facebook marketplace dan lain-lain ya, seperti yang saya jelaskan di materi poin 1.5 ya. Kemudian teman-teman beri promo menarik ya, beri promo menarik dengan produk yang teman-teman jual ya, misalkan gratis ongkir, diskon, bonus ya, itu bisa teman-teman lakukan ya. Nah, kalau teman-teman pengen kasih promo menarik, berarti teman-teman harus bisa menentukan harga jual dengan baik ya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian teman-teman gunakan metode COD atau bayar di tempat ya, karena kita jualan di Facebook ya, kadang kita menemukan pembeli yang gimana ya, dia malas untuk transfer, tidak punya rekening bank, punya rekening bank tapi tidak ada saldonya ya, jadi kita gunakan metode COD ya. Nah, untuk melakukan metode COD ini pun kita harus ada step-stepnya, tidak bisa ngawur ya. Kalau ngawur nanti alhasil COD-nya gagal dan barang diretur ke kita, jadi kita nggak jadi untung, malah nomboi ya, seperti itu. Untuk itu nanti kita akan belajar bagaimana COD ya, COD yang apa ya, tingkat keberhasilannya itu 95% ya, pasti berhasil karena saya sering menggunakan. Insya Allah nanti kita akan belajar ya, saya jelaskan step by stepnya supaya teman-teman ketika jualan di Facebook atau sosial media lainnya itu apa ya, minim penolakan atau gagal COD-nya kita kecil ya. Oke, katakannya rasionya itu 95% ya. Kalau misalkan dapat orderan 1 bulan 100 paket, yang gagal 2-3 paket ya, berarti teman-teman masih berhasil di situ ya. Artinya untungnya teman-teman untuk mengcover barang yang ditolak pembeli itu masih lebih ya, seperti itu. Nanti akan kita belajar bareng-bareng ya, saya jelaskan di video ke depan nanti ya. Kemudian yang ketujuh, poin ketujuh, hindari cabui ya. Cabui itu calon buyer ya, calon buyer yang suka PHP dengan teknik CLTK ya. Nah, kadang kan kita menemukan buyer itu dia tanya-tanya sudah lama ya, sudah tanya-tanya terus, tapi mereka itu nggak jadi beli, udah tanya panjang lebar ternyata nggak jadi beli. Nah, seperti itu ya, nanti kita akan pelajari bagaimana menggunakan teknik CLTK ya, di pokoknya nanti kita bahas satu-satu. Dan teman-teman checklist dan isi kolom dropshipper sebelum check out ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti sebelum check out teman-teman ada tombol checklist di setiap marketplace, biasanya saat ini sudah menyediakan kolom khusus untuk dropshipper. Teman-teman tinggal checklist, nanti isi nama toko sama nomor HP teman-teman ya. Yang ke-8, yang ke-9, teman-teman periksa detail order sebelum melakukan pembayaran ya. Nah, jadi ketika sudah mau check out, sebelum check out ya, kita cek lagi nih alamat pengirimannya sudah sesuai belum dengan data dari buyer yang order ke tempat kita, seperti itu ya. Salah alamat pun nanti bisa berabe gitu ya, salah
ngirim, nanti kita bisa dapat komplain, rugi dari segi materi, atau bahkan nanti ordernya nggak jadi dibeli. Nah seperti itu, jadi harus periksa detailnya dulu ya. Kemudian follow up buyer jika pesanan sudah sampai ya, follow up buyer. Nah ketika nanti teman-teman order barang dari marketplace ya, otomatis teman-teman kan ketika barang sudah sampai, teman-teman ada notifikasi ya, notifikasi barang sudah diterima gitu ya. Nah teman-teman langsung apa, langsung konfirmasi ke buyernya apakah barang sudah sampai ya, seperti itu. Kalau sudah sampai, apakah barang yang diterima dalam kondisi baik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Yang ke-11, jangan konfirmasi penerimaan barang jika belum follow up buyernya, seperti ini ya. Nah ketika kita sudah mengkonfirmasi buyer apakah barang sudah sampai dengan baik ya, dan ternyata buyer ini mengkonfirmasi iya sudah, barang sesuai dalam keadaan baik, nah baru seperti itu teman-teman klik konfirmasi ya. Jika belum, teman-teman bisa, kalau di Shopee itu ada seperti perpanjang masa garansi ya. Jadi ketika ada notifikasi barang sampai ya, barang sampai di alamat buyer, teman-teman bisa perpanjang masa konfirmasinya ya, masa penerimaan barangnya dengan klik perpanjang masa garansi ya, seperti itu. Ada kok di Shopee itu, kalau di marketplace lain saya kurang paham ya, karena itu saya seringnya itu ambil barang dari Shopee untuk saya jual ke Facebook ya, karena di Shopee itu ada semacam pay letter, jadi kita bisa mendapatkan pinjaman dari Shopee tanpa bunga ya, tanpa denda juga ya, seperti itu. Dan kemudian ya, yang ke-12 ya, yang ke-12, misalkan jika ada komplain dari buyer, maka kita komplain balik ke supplier. Nah maka dari itu pentingnya kita memberi perpanjang masa garansi di Shopee, seperti itu. Kalau di Shopee loh ya ambil barangnya, kalau saya kan ambil barangnya sering di Shopee ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi jangan buru-buru klik konfirmasi, jadi pastikan dulu barang diterima dengan baik oleh buyer dan sesuai dengan pesanan ya. Kalau sudah oke, berarti konfirmasi ke supplier, kasih bintang 5 orang sip kan, jadi supplier juga untung, rating tokennya naik, kita juga untung karena dikirim sesuai dengan orderan ya. Jadi kita jadi hubungan yang baik dengan supplier, simbiosis mutualisme, bahasa kerennya ya. Oke, ini adalah pembahasan cara pintar jualan dropship ya. Sekian dulu ya, semoga teman-teman paham. Apabila ada pertanyaan bisa berkomentar di video ya, di video ini ya. Untuk list materinya ada saya lampirkan di, saya tulis ya, saya sisipkan ini di deskripsi ya, nanti bisa teman-teman cek dari part 1 sampai part terakhir ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Pada video kali ini ya, saya akan membahas tentang mengenal tipe-tipe produk ya. Jadi dalam berjualan kita itu harus tahu tipe-tipe produk atau jenis-jenis produk ya yang kita jual ya. Ini kita masih di materi jurus riset produk dan supplier ya. Nah sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang
merasa suara saya kurang jelas ya, teman-teman bisa mendengarkan menggunakan headset ya. Dan teman-teman tonton video ini sampai habis ya, karena nanti di video terakhir atau di bagian akhir video ini akan muncul materi kedua ya, pembahasan kedua tentang mencari ide produk ya, seperti itu. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dan aktifkan notifikasi supaya ketika saya update video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Oke, kita langsung saja pada pokok pembahasan, yaitu tentang mengenal tipe-tipe produk ya. Pada dasarnya dalam jualan itu ada dua jenis produk ya. Satu itu tipe produk kebutuhan ya, dan yang kedua itu produk tipe ketertarikan. Nah, apa itu produk kebutuhan ya? Produk kebutuhan adalah sebuah produk yang dicari dan dibeli karena seseorang itu butuh ya. Dan produk kebutuhan ini biasanya jarang sekali dicari ya, dan jarang ditemukan di marketplace, seperti itu. Nah, biasanya kebiasaan orang itu mencari produk kebutuhan itu langsung di mesin pencarian ya. Jadi ketika orang itu mencari produk tipe kebutuhan ini, dia langsung ke mesin pencarian seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Walaupun tak jarang produk-produk kebutuhan itu saat ini bisa ditemukan di marketplace ya, seperti misalnya obat herbal ya, obat jerawat, terus obat ya, sejenis obat itu termasuk produk kebutuhan ya. Kalau saya obat mah misal ya, tomah atau sakit perut ya. Nah, yang jenis-jenis ini mungkin bisa ditemukan di marketplace ya. Tapi kalau seperti jasa SEO, terus jasa jasa service ya, service AC, terus mungkin jasa pembuatan toko online, terus jasa optimasi, terus ya, dan lain-lain ya. Ini jarang sekali orang mengetikkan itu di marketplace ya. Biasanya orang langsung ke Google seperti itu ya. Google, Yahoo, terus Bing ya, untuk produk-produk jenis kebutuhan ya. Akan tetapi kalau produk ketertarikan itu sangat berbeda lagi. Kalau tipe produk ketertarikan adalah sebuah produk yang dicari dan dibeli karena orang itu tertarik ya, atau ketertarikan seseorang yang menyebabkan produk itu dibeli, seperti itu. Nah, produk ketertarikan ya, biasanya itu sering ditemukan pada iklan-iklan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan sosial media yang lainnya, seperti itu. Nah, biasanya ketika orang-orang yang melihat iklan ya, misal FB Ads, iklan baju ya, atau gamis atau sepatu bagus, iklan lewat, kemudian biasanya itu kalau orang-orang yang sudah melek marketplace, dia nggak mau beli lewat iklan itu,
dia langsung nyari di marketplace ya. Dia cari, bisa mendownload fotonya langsung diupload pakai aplikasi marketplace-nya ya. Karena kan seperti misalnya Shopee kan atau Tokopedia itu kan bisa ya upload pencarian menggunakan gambar ya. Shopee, kalau saya itu seringnya pakai Shopee kalau upload produk-produk seperti itu. Nah, untuk jenis produk ketertarikan ini apa saja ya? Kalau produk ketertarikan itu lebih condongnya itu pada fashion ya, fashion dan aksesoris ya, dan aksesoris. Karena kebanyakan orang itu pada awalnya kalau membeli fashion itu dia nggak butuh sebenarnya, punya banyak fashion. Mungkin katakanlah kalau wanita itu sudah banyak koleksi baju ya, koleksi baju di lemari, tapi karena dia tertarik dengan produk ini, wah kok bagus ya, beli deh, cari dulu di Shopee ya, seperti misalnya gamis ya, gamis, terus sepatu, tas, terus kosmetik. Ini termasuk produk ketertarikan kalau saya ya. Dan karena kalau orang yang mencari kosmetik itu ada dua tipe sih, ada orang yang benar-benar butuh dengan kosmetik dan ada orang yang sebenarnya itu hanya tertarik saja. Kan misal ada dia sudah punya lipstik karena melihat apa ya, produk lipstik bagus, dia terus beli seperti itu. Atau dia pengen apa ya, dia melihat iklan pemutih kulit ya, awalnya dia enggak butuh, dia tidak kepikiran untuk mencari apa ya, pemutih kulit ya, tapi ketika dia melihat iklan atau melihat produk tersebut, dia itu tertarik untuk membelinya ya, dia tertarik untuk mencarinya seperti itu. Jadi sampai di sini teman-teman punya gambaran ya, jenis-jenis produk ketertarikan dan kebutuhan itu seperti apa saja ya. Ini aksesoris, misalkan casing HP, softcase, katakanlah ada orang yang jual softcase custom. Awalnya orang ini nggak pengen beli softcase karena ada orang yang iklan softcase, kok softcase-nya kelihatannya bagus-bagus, bisa di custom foto, bisa apa ya, request foto sesuai dengan permintaan ya. Dari disitu mereka itu tertarik dan akhirnya membeli ya. Inilah yang namanya produk ketertarikan, dicari dan dibeli karena ketertarikan seseorang ya, bukan berdasarkan butuh ya. Kalau butuh itu mereka memang benar mencari, memang benar-benar mencari ya. Kalau ketertarikan tuh nggak butuh tapi tertarik dan akhirnya mereka beli. Nah, kalau butuh, dia butuh, nyari, terus beli. Kalau ketertarikan, dia itu nggak butuh, terus ada iklan lewat, dia tertarik, dan hasilnya dia membeli. Nah, seperti itu. Jadi, saya harap nanti teman-teman paham ya, dan bisa membedakan mana itu produk ketertarikan dan mana itu produk kebutuhan. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini saya kira sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di komentar ya. Misalkan saya ada waktu luang, nanti saya jawab, atau teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp, nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lain seperti itu. Nah,
untuk video selanjutnya itu tentang mencari ide produk jualan ya, untuk teman-teman yang baru terjun di dunia jualan jual beli online ya, khususnya untuk dropship ya, itu materi ini nanti akan sangat membantu ya. Semoga saja dapat membantu teman-teman yang baru terjun di dunia dropship. Kan kalau awal-awal dropship kan nggak tahu harus jualan apa ya, nggak punya pengalaman di bidangnya, nggak punya produk, nggak tahu cara mencarinya bagaimana ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk video tentang mencari ide produk jualan ini nanti bisa diakses di akhir, di bagian akhir dari video ini ya. Nanti ada dua video ya, di bagian kiri layar, bagian kiri ada dua video, yang atas itu adalah kelanjutan dari video ini dan yang bawah itu adalah playlist ya teman-teman. Untuk kelanjutannya nanti pilih yang atas ya. Sekian dulu untuk kali ini ya, bagi yang belum subscribe di subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi supaya ketika update video baru teman-teman langsung mendapatkan notifikasi. Sekian dulu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.